Sekretaris Daerah Aceh Dermawan menghadiri pembukaan masa persidangan 3 Rapat Paripurna 1 DPRA tahun 2017 penyampaian dua rancangan kanun Aceh di gedung DPRA Jumat 8 September 2017. Dalam sambutan Gubernur Aceh yang dibacakan Dermawan menyebutkan, dua rancangan kanun Aceh tersebut sebelumnya telah ditetapkan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh nomor 24 garis mereng DPRA garis mereng 2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang penetapan program legislasi Aceh prioritas tahun 2017. Kedua rancangan kanun Aceh dimaksud adalah rancangan kanun Aceh tentang penagihan pajak Aceh dan rancangan kanun Aceh tentang perubahan atas kanun Aceh nomor 2 tahun 2012 tentang pajak Aceh. Dalam hal ini diantaranya telah dilakukan diskusi publik, seminar, focus group discussion, dan publikasi di media cetak. Karena regulasi mengamanahkan bahwa setiap produk hukum daerah diwajibkan adanya ruang partisipasi berbagai masukan baik secara lisan maupun secara tertulis dari berbagai lapisan masyarakat Aceh. Dermawan menegaskan nantinya rancangan kanun Aceh tersebut bukan saja menjadi milik Gubernur Aceh atau DPR Aceh, akan tetapi juga menjadi milik seluruh rakyat Aceh.